爱家鸡不达初衷是为偏乡孩子新建的学校重视品格教育。慈济志工来上人文课之后，看见孩子的改变。Sebelumnya adanya kita menyampaikan budaya humanis pada mereka, anak-anak di sini, yaitu tadi tingkah lakunya beragam-ragam, ada yang menghargai, menghormati itu saya bilang kurang lah. Saya bisa menghargai orang karena saya dididik oleh Siti tentang tolong, kata maaf. Bagi saya menggunakan kata tolong itu lebih bagus karena sedikit menghargai orang. 12岁的发伊萨以礼貌为主题说故事，荣获人文比赛冠军，前往雅加达参加慈济举办的学生联谊会。Senanglah wong bisa membanggakan orang tua dari Jawa bisa ke Jakarta.Dari sawitan ibunya kerja. Ya bangga banget lah maunya. Syukur-syukur bisa langgeng, bisa terus, bisa pintar, enggak fajal, enggak berubah gitu. Cuman bisa berdoa semoga fajal ya kalau lagi ada apa-apa tetap semangat.法伊萨的父母都是劳工，辛苦工作，为了全力支持他接受良好教育。法伊萨说出自己的梦想，让人欣慰。Dulu saya sudah pernah sakit, dirawat, dijaga yang baik. Itu aku akan membalas budinya orang kedua orang tuanya. 戴新闻史蒂芬妮一生印尼报道。